Youtuber Korea Selatan Jia yang viral usai digoda Om Botak, Asri Damuna, memberikan pengakuan berbeda. Sebelumnya Asri sudah memberikan klarifikasi soal video viralnya mengajak Jia mampir ke hotel. Asri yang seorang ASN dan kepala kantor unit Bandar Udara Kolaka itu menjelaskan jika Jia lah yang mengajaknya duduk duluan untuk duduk satu meja. Soal percakapan ajakan ke hotel, Asri lagi-lagi mengungkap jika Jia duluan yang bertanya. Ia kemudian menjawab jika dirinya menginap di hotel yang dekat dengan rumah makan mereka. Asri pun sekalian mengajak Jia untuk mampir ke hotelnya. Ditegaskan Asri Damuna, ia menawarkan Jia bukan mengajaknya untuk ke hotel. Sementara itu, Jia justru memberikan pengakuan mengejutkan lagi, yakni Asri Damuna masih berusaha mengajaknya untuk tidur di hotel setelah kamera dimatikan. Hal itu terungkap ketika salah satu netizen berkomentar di akunnya. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita dan informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.